Damn. Yeah. Iya Ben, gue lagi di tempat gym. Akhirnya Ben, gue bisa olahraga pagi-pagi lagi. Kayak udah lama banget gak kayak gini. Kayak gue bisa bangun pagi, hidup udara pagi, dan bisa olahraga pagi-pagi lagi Ben. Terus kayak iya ini gue kemarin gue di tempat gym ini men, tempat gymnya agak Bronx. Tapi gue suka main dekat dari rumah gue, dan gue bisa langsung sini tanpa bawa tas, tanpa ribet-ribet. Maksud gue soalnya pakai baju kayak gini, gue langsung bisa sini, nggak usah ribet-ribet nyiapin gitu. Itu main enaknya tempat gym dekat rumah dan murah lagi men. Karena gue kemarin gold gym kayak jauh dan mahal men, terus jadi kayak males gitu, harus ngelewatin macet-macet gitu. Ya, gue mau lanjut lagi gym dan pasti banyak kampus. Okay. Men, dari abis nge-gym tadi men, gue malah ketiduran men di kamar, dan bangun-bangun sekarang tiba-tiba udah jam. Iya, tiba-tiba udah jam 1 aja men. Dan terus gue baru sadar, kata teman gue harus ngumpulin yang kurang paling telat hari ini, dan gue jadi harus ke kampus sekarang men. Oke, okay. Yaudah gue kampus aja men, gue selesain semua. Men, gue sampai lagi kampus, dan tapi gue gak jadi ngurusin apa-apa coy. Tapi ada cerita banyak. Dapat cerita banyak gue. Pengalaman yang banyak. Iya, ada aja, ada bos kita, ya enggak, abang-abangan. Lagi gocek cewek, ceweknya ngeri sekarang, ya enggak. Cok. Kartu namanya itu maut. Corrosion engineer. Cewek aja pusing malahnya bacanya. Pak, urusin. Mau ngelamar kata bapaknya, kerjaan kamu apa? Ngurusin karat, Pak. Ah, tuh ngeri. Biar karat-karat di hati cewek-cewek gue hilangin. Ya gue kayaknya mau balik nih, bakal malam seru. Gue mau ke rumah temen gue Faisal sama bro Daniel ya. Oke. Okay. Ya enggak, cabut kita yuk. See you when I see you. Cacat deh. Oke, good bye. Cabutin. Ya Nan. Besok kampus ya. Aku kampus gua. Besok kita bawa tas kayak dia juga. Iya. Yeah. Kayak Ghostbuster aja. Iya. Yeah. Iya men, ada aja men. Jadi kayak gua tadi pengen ke kampus. Jadi gua baru bangun tidur, tiba-tiba disuruh kampus dari gua bilang. Sampai kampus gua enggak habis ngerjain apa-apa, ternyata soalnya buku biru gua ternyata buku gede, buku yang harus gua kumpul itu di tempat teman gua. Tapi ternyata dapat kayak pencerahan, dan ya mungkin doain aja gue dapet kerjaan setelah lulus. Dari ada tadi ada senior gue 91 sama Bang Dandi, dan dia super asik ya, dia nawarin tentang kayak corrosion engineer, jadi kayak pipa-pipa gitu. Semoga aja men. Oke, gue mau balik dulu. Woi bro, pusing gak ya pala nih? Pusing pala gue. Gimana tapi udah selesai belum? Udah, nunggu ACC besok tinggal. Oh iya, sukses men. Ini teman gue Philip. Setting-setting ini lagi di kampus, gue lagi kayak ini kocak lagi ngomongin orang. Nah terus orangnya itu dirahasiakan. Nah sekarang taruhan yang bisa dapat orang yang diomongin itu tulis nama lo, tulis nama si Mr. X. Iya, tulis nama lo. Iya, Dua ribu aja. Weh, betting naik 2000 mana tuh? Ya, deh, boleh deh, bebas. Belum. Belum disebutin lu namanya. Lembak nama orang yang lagi digosipin siapa, anjir. Kagak ada. Nih lebih. 1000. Lo masang 2,5 dapat 2,5, selebihnya buat bandar ya. Tai. Apa nih? Nilai terakhirnya. Gua kirain si nilainya. Terra Silva. Kamu. Ini SFL apaan? Menu SP1 siapa anjing? SFI. Itu sama, ini sama 3 orang yang sama. 3 orang yang sama. Ini namanya siapa? Ini siapa ini? Siapa ini? Itu udah ketahuan. Ini tulisannya siapa? Tunggu. Kalau ada yang bener buat bandar dong berarti. Iya. Fix, gak ada yang bener. Gua tahu. Gak ada yang bener. Ya, bener.
jangan pas dilihat. Coba lagi lagi. Udah lah ya. Hilangin. Ngira enggak lo pada? Gila, kos. Enggak ada yang tahu ini. Karena gue emang gitu. Enggak, emang. Iya, men. Gue masih di kampus. Jadi kayak Mas Robi, enggak, bukan Mas Robi. Jadi kayak ternyata gue harus jadi dari atas, dari Pak Armo harus gue harus kayak harus semua draft box yang di sini. Lo lihat nih draft box. Jadi draft kotak-kotak ini isinya kerjaan tugas akhir orang men semuanya. Ini yang dipegang dia ini yang Indo. Nah, daripada Mas Robi enggak tidur ngerjain beginian, kita berarti gotong royong aja men. Untuk ngerjain beginian. Dan lo bisa lihat men. Jadi draft kotak ini, draft box ini isinya semuanya TA kerjaan orang men. Terus jadi gue pengen ngurutin semuanya di sini. Berapa nur? Jadi biar semua rapi cuy. Dan ya men, gila suasananya. Iya. Dan ini enak banget men, gue baru sekali makan pisang ini. Pisang artinya asin men. Ale. Di DNA 548 mana, Lai? Mana enggak tahu. 788 di sini. Asik-asik. Aduh, 88 belum. Dengar tahu dicari Ahmad Zulfikar Rahman. Udah bego. Caur bego. Caur. Allah bego, caur. Gua bilangin Tiwi Naomi lo. Tahir Tiwi Naomi mana di sini? Lai, lanjut lah ini, Lai, tinggal dikit ya. Iya, cuy. Masuknya 67 enggak ada 67. Masih. Berapa itu, Lai? 82. Mana Adil sekarang ya enggak? Cibubur, men. Ke Cibubur lagi, men, ke planet enggak tahu lagi di mana nih. Planet Nebula, men. Nebula ya enggak? Iya, gua sama Adil mau ke rumah Dos Faisal ya enggak? Sebelumnya kita mampir dulu ke rumah gua ya. Cekedal. Cekedal. Ini kita lagi di, lo pengguna GTO lah. Pengguna GTO lah. GTO aja, e-tol ya. E-tol, kart, yeah. Ya, Mandiri Prabayar. Mandiri Prabayar, mobil baru ya. Mobil udah dari Oktober aja lah. Harus bisa maju lah ya. Harus bisa maju ya. Sebagai individu kita harus bisa maju. Individu, ngeri teman gue ini udah beli mobil men. Gila lo. Cicil-cicil aja. Cicil-cicil aja ya. Oke, slow men. Iya, gue abis ini mau ke rumah Faisal dan ini bakal malam kocak sedikit, ngobrol-ngobrol dikit, ngobrol-ngobrol dikit. Betul, lah. Kita harus bantai bos kita itu. Iya, bantai, ya, kurang ajar nih. Udah terlalu banyak kekesalan dalam hati. Kekesalan dalam hati, oke, oke. Hey, mate. Ini pertama kalinya gue masuk rumah Daniel. Hey, mate. Finally. We arrive on Cibubur. Yes. Madri F. Lo ngapain buka pintunya nih? Oh yang kecil. Oke. Let's go. Aneh juga kamar lo, Lai. Itu siapa nih? Pak, ada temen lagi. Nah, kamu gak nginap sini? Enggak, langsung keluar ini. Yaudah, sekarang. Pas sekarang? Nah. Bapak kan besok gak dapat dulu lah, Pak. Yo, Eca, Om. Eca? Oh. Ini di apa juga? Di Trisakti juga? Iya, sama Om, perminyakan juga. Besok naik awal bisa nih naik ini naik ojek besoknya bisa kalau besok ada bisa ini pada ini ada di apa saya nomor salah panik ini kamar Daniel men, selama gue temenan sama dia 6 tahun ini baru sekali pertama kali gue ke rumah Daniel cuy. Kita lihat dulu kamarnya. My kamar. Please enjoy it. Asyik. Seru juga ya kamarnya. Ini apa DVD lau ya, Nel? Cuma DVD lau ini ada juga DVD. Pipa aja ya, lau ke 15 udah beli ya. DVD lau banyak juga tuh. Banyak juga ya. Kanyap lah. Ada DVD yang XXX kan? Ada lah. Ini apa lah? Ini lah, harddisk ya. Itu harddisk lah, harddisk teman lah. Iya. Ada XXX juga, ada XXX ya. Ini oh, tempat lo ngaca buat sebelum pergi ya? Lai, pengen gocek cewek ya gak? Ngaca aja kan. Iya, 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 bener, bener, bener. Kacanya kan kurang sekitar 4x3 cm. 3 cm, iya, iya. We are in Depok, man, we are in Depok.
Ya men, akhirnya gue sampai di Depok. Depok City men. Petualangan gaib banget. Nah, gue mau ke rumah bos gue ini, yang lebih ngeri lagi. Dia udah nunggu di sini, udah mau sidang dia. Bisa dilihat? Bisa lihat rumahnya. Ya, ketahuan. Sih. Maksud dari mana? Gerilah. Ini wingman gua sih. Hai. Masuk. Kamar gaib, kamar gaib lu dulu ya. Ini gua rasa ada isian nih kamarnya nih. Ya men, gua baru nyampe di kamar rumah Faisal Fajrin nih. I'm going to show you something. Hah? Cupu lu. Lu tadi Ini video men, ya gua lagi di rumah Faisal nih. Abis ngobrol-ngobrol aja ya, ngerti gak ya? Ya, maksudnya di-share ke pet bisa langsung. Bisa, bisa. Pasang aja langsung, tapi kan 15 detik doang lah kalau di-pet. Ya, makanya kita foto aja nih, pet. Ya udah. Nih, iya. Ngobrol-ngobrol aja ya. Nih, kita temanya apa nih, malam ini nih? Temanya apa nih? We all... Percintaan manik aja. Percintaan manik. Manik love life, deh gak? Udah, gak gini lah. Gue lagi kesal, biasa main abis pembicaraan malam sama Grupo Faisal di... balkon FF bal fucking balkon nih ya. Sekarang gua mau foto dulu. Tamu nih, ada gue Daniel Mikael Manik sebagai bintang tamu. Topiknya apa nih, pro dan kontra bunga ya? Iya, bunga. Bunga yang mana lagi? Pro dan kontra si kecil hitam aja lah. Jangan lah, bukan bunga itu, bukan bunga itu. Oh gitu. Bunga siap, siap. Hantar foto aja lah. Tahu gimana lah? Mau tahu si bunga gitu gimana? Dari salah teknis tuh ya. Salah teknis ya. Tapi kan semua gue balikin dia kemarin. Ya udah. Nggak ada kabur-kabur. Lu kabur-kabur lo. Ada penyesalan nih. Iya, iya. Gak apa-apa lah. Cuma banyak tuh. Kita mau hantar foto dulu nggak? Hantar foto. Ini kocak, jelas.